Aduh, tangannya potek. Makanya jangan ngalangin jalan, Pak, Bu. Ya Allah. Bu, gara-gara 2.000. Beredar di media sosial, video tangan ibu penyapu koin jalanan terlindas mobil. Pada video singkat unggahan pemilik akun Instagram @memomedsos menunjukkan suasana di jalanan yang mendadak ricuh lantaran terjadi kecelakaan kecil. Saat itu tampak sebuah mobil yang langsung berhentikan lajunya lantaran tak sengaja melindas tangan seorang penyapu koin yang tengah mengutip uang di tengah jalan. Dengan begitu wanita tersebut langsung bangkit dari posisinya dan menepi ke sisi jalan. Ia tampak berdiri dibantu oleh rekannya. Melihat hal itu, pengendara lainnya yang melintas pun langsung memprotes aksinya. Risiko pekerjaan para penyapu koin itu disebut membuat laju pengendara di jalanan harus terkendala. Saat itu, wanita penyapu koin jalanan itu tampak memegangi tangannya yang kesakitan. Kejadian ini menjadi pengingat bagi para penyapu koin jalanan agar lebih berhati-hati ketika mengutip koin di tengah jalan agar hal serupa tak terulang kembali. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.